CVA Sodor mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Pemuda Berkarya, Indonesia Jaya. Merdeka! 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 Wow! Potongan besar-besaran di hari kemerdekaan. Cuci gudang hanya di hari ini, di bulan ini, hanya untukmu kawan. King Destate dari harga 3.500.000 hanya 2.500.000, potongan 1 juta kawan. Termasuk bonusnya tas berdam, tali sadang, peluru, gantungan peluru, dan doa semoga awet muda panjang umur bagimu. Ingat, cuma 2.500.000 saja. Yang selanjutnya teman-teman, ini dia, ada Bocap FX Malabar, unit di kelas semi CNC yang bentuknya sangat fenomenal, sangat ganteng, sangat keren sekali. Nah, untuk FX Malabar ini harganya cukup kita bandrol di harga Rp2.950.000 saja. Kemarin harga normalnya ini Rp3.700.000 ya teman-teman. Sekarang potongannya berapa sampai turun Rp2.950.000 saja, kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin perdam, sama STKS nya saja ya teman-teman. Kalian cukup bayar ongkirnya saja sampai sana ya teman-teman, termasuk udah dapat bonus seperti tadi, perdam udah kita setelkan, magazin juga udah kita setelkan juga. Yang bikin spesialnya lagi, dari unit ini udah pakai laras H2S Super, dalemannya pun juga udah daleman stainless. Unit ini pun juga tinggal satu unit ini saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Mantap sekali, seperti itu, buruan langsung saja di check out, hubungi nomor admin saya yang ada di bawah sini ya, sebelum barang kehabisan, langsung saja di order ya teman-teman. Promo ini hanya berlaku sampai akhir bulan saja. Merdeka. Oke, ini dia cuci gudang, ada PCP Bocap Destate SN77, harga normalnya Rp4.000.000, kita potong jadi Rp3.000.000, jadi kita potong 1 juta jadi Rp3.000.000. Nah, dengan laras H2 Super, mantap sekali, dengan tabung Bocap 500cc, dan untuk chambernya chamber seri 6 dengan pembuatan semi CNC, dan untuk daleman, daleman full stainless, dan untuk pernya prestandar, popornya popor bolong, keren sekali, dan tarikannya tarikan setlever, keren sekali, langsung diorder, mantap. Oke ya sobat bediler, di promo spesial bulan merdeka ini, cuci gudang ini ada Bocap FX Yumaja yang harganya awalnya di 3.600, kini di pemakan cuci gudang cuma Rp2.850.000 saja. Untuk popornya berjenis klasik, bahan kayu mahoni, chambernya 2.6, tabungnya di sini tabung Venom, dan larasnya laras Yumaja panjang 60 cm. Dan kita langsung lanjut ke unit berikutnya. Oke, yang selanjutnya ini ada PCP Bocap Predator Barakuda X terbaru ya. Nah, ini mantap sekali, pembuatan semi CNC dengan dural seri 6 rasa seri 7 ya. Untuk pembuatannya rapi banget kayak full CNC, dengan harga cuma Rp3.150.000 saja. Sudah plus bonus-bonusnya ada peredam, tali sadang, peluru tes, gantungan peluru, magazin, single shoot, STKS, dan juga tas, dapat spare part cadangan juga ya. Dan itu harga plus bonus, harga batangan juga ada, harga full set pun juga ada. Langsung dihubungin saja adminnya ya, untuk stoknya ready banyak ya, tidak hanya black blue, atau black blue itu artinya hitam biru, atau blue black itu biru hitam. Nah, itu ada juga yang red black dan juga black 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 itu bukan kaleng ya, tapi hitam semua atau full black ya, gitu ya. Mantap. Oke, kita lanjut ke senapan berikutnya.
ini dia senapan angin yang sangat murah sekali. Kita cuci gudang untuk harga normalnya Rp3.600.000. Nah, kita pangkas jadi Rp2.800.000. Nah, ini dia Predator King atau King Predator ya, keren sekali. Oke, nah ini itu sudah plus bonus ya teman. Plus bonusnya apa saja? Ada tas, ada tali sandang, ada peredam, magazin STKS gantungan peluru, mimis tas 15 butir, dan ada juga sepepah juga kita lengkapi. Nah, kita ke speknya sedikit ya. Dari popor, popor CTR bisa maju dan mundur. Nah, ini tinggal tekan aja. Keren sekali ya, terbuat dari bahan ABS yang sangat kuat sekali. Sudah ada setelan powernya. Nah, ini dia ada di depan ini ya, popornya. Keren sekali, putar ke kanan bisa untuk menambah power, putar ke kiri bisa untuk mengalir power. Dan untuk cabernya, caber pembuatan semi CNC, tapi sudah rapi sekali dengan itu ya, seri 6 dengan pembuatan dari bahan dudal. Nah, untuk daleman dengan dudal baja dan pernya per standar. Triggernya menggunakan trigger klasik. Nah, ini ya sudah ada safety trigger juga. Dan untuk pegangan menggunakan pegangan standar ya ini. Dan untuk reelnya menggunakan reel ukuran 11. Tarikannya ini yang keren sekali. Tarikan menggunakan tarikan seat lever, sangat modern sekali, mudah dan sangat enteng sekali. Nah, untuk tempat finishnya menggunakan Shinsu juga pakai magazin. Nah, untuk magazinnya isi 14 round atau 14 mis. Nah, untuk mimisnya cocoknya pakai Hercules. Oke. Untuk pengisian anginnya sudah menggunakan Mini Cooper. Nah, ini dia tinggal nyokot di selam pompanya dan tidak usah ada sambungan atau tambahan Cooper. Oke, untuk larasnya kurang lebih panjang 60 cm dengan alur 12 OD14 dan serbunya OD22. Dan untuk tabungnya, tabung bocap 500 cc. Karena toko kita bergarasi, kita juga ada garansi. Nah, ini ya untuk larasnya garansinya 1 minggu, dan untuk garansi tabungnya 1 bulan. Keren sekali ya. Kita langsung ke unit cuci gudang yang berikutnya. Selanjutnya teman-teman, ini dia unit senapan angin bocap Predator Arjuna ya. Mantep banget ini, yang popornya udah popor lipat, saingannya Rinjani ini aslinya ya teman-teman. Nah, untuk harganya kemarin kita bandrol di harga Rp4.600.000, sekarang udah turun harga menjadi Rp3.750.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya saja ya teman-teman. Nah, mantep banget, cukup Rp3.750.000 saja. Dari spek larasnya, ini menggunakan laras spesial dari CV Asodor. Panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm, jari dal bisa 60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk tabungnya, dia udah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya. Mantep banget teman-teman. Dan juga yang bikin spesial lagi dari unit ini, dia udah menggunakan chamber monolet, banyak dari Dural seri 7, pembuatan semi CNC, tapi dalemannya udah daleman stainless, dan juga pernya pun udah menggunakan per Mizumi. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk popornya pun udah menggunakan popor lipat, mantap banget, bisa maju dan mundur juga ya teman-teman. Mantap sekali, itu dia ya teman-teman, promo ini sekali lagi kita beritahukan kepada kalian semuanya, hanya berlaku sampai akhir bulan saja ya teman-teman. Nah, pokoknya siapa cepat dia yang dapat, soalnya nanti bulan depan promonya pun juga berbeda lagi ya. Mantap sekali, seperti itu. Terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, untuk unit yang selanjutnya di sini kita lanjut ke senapan angin Predatornya Zombie. Nah, ini sangat keren ya untuk namanya. Kalau dari senapan angin ini harga normalnya itu di harga 5 juta. Nah, karena potongan 1 juta jadi harganya itu tinggal Rp3.750.000. Nah, itu kalian tinggal hitung 1 juta lebih atau berapa, atau 1 juta kurang. Nah, di situ teman-teman bisa dapetin unit ini
di harga Rp3.750.000 dengan 7 bonus kelengkapannya, ada tas, peredam, magazin gantungan peluru, peluru tas, tali sadang, dan juga STKS. Sudah paket lengkap kalau unit ini. Dalemannya kita menggunakan daleman stainless. Bervariasi lagi dari Yumbi masnya. Di sini itu ada variasi bolong-bolongnya. Jadi lebih keren, lebih mantap. Untuk stoknya juga tinggal sedikit. Jadi teman-teman kalau berminat dengan unit ini langsung aja buruan aja. Cuma di harga Rp3.750.000 aja. Oke teman-teman, jadi bisa langsung memiliki unitnya. Oke, untuk senapan selanjutnya ini ada bocap predator lokal Jaya. Mantap ya, dengan predator lokal Jaya ini apanya yang spesial? Yaitu larasnya ya. Nah, predator lokalan tapi pakai laras polymek. Mantap. Untuk harganya pun murah meriah sekali, sangat murah menurut saya, cuma Rp3.750.000. Itu harga sudah plus bonus ya, bukan batangan, tapi harga plus bonus. Itu promonya untuk harga orinya, harga segitu itu aslinya batangan, tapi untuk sekarang Rp3.750.000 itu tambahin bonus. Oke, nah di bulan Agustus mantap pokoknya. Bonusnya apa saja? Banyak sekali, tak sebutannya. Ada peredam, tali sandang, peluru tes, gantungan peluru, magazine, single shoot, STKS, dan juga tas. Juga dapat spare part cadangan ya, seperti seal dan lain-lain gitu ya. Mantap. Dengan harga segitu, tentunya untuk konstruksinya ini pakainya semi CNC ya, dengan chamber monolet. Untuk bahannya ini seri 6 ya. Nah, seri 6, dan ini lumayan ringan ya. Nah, tuh. Lumayan ringan, tuh. Ringan sekali dengan tabung bocap besar nih ya, 500 cc. Mantap akurasinya. Silahkan dibeli terus dibuktikan sendiri gitu ya. Mantap pokoknya. Oke, selanjutnya teman-teman ini dia ada unit senapan dengan bocap predator sniper ya. Sniper yang ready ini yang harganya murah meriah sekali. Soalnya memang larasnya ini menggunakan laras baja, bukan yang polymek ya teman-teman. Nah, untuk harganya berapa mas? Untuk harganya dulu ini kita berjual di harga Rp4.300.000. Sekarang kita promokan harganya turun seturun-turunnya cukup menjadi Rp3.250.000 saja ya teman-teman. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, dalam buruk bonus tas, bagian program sama CKS, dan juga belum sama ongkir. Ya teman-teman, cukup Rp3.250.000 saja. Untuk segi speknya, dari segi larasnya, ini menggunakan laras baja, pada larasnya kurang lebih ini 60 cm. Jaraknya bisa 60 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya ya, cocok ini pakai Hercules ya teman-teman. Semua senapan yang disebutkan tadi, cocoknya rata-rata itu pakai Hercules ya, untuk double ring. Jadi, buat bikin mantap, buat small game juga mantap, memang daya robekannya pun juga besar. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini udah ada variasi bolong-bolongnya juga di serobongnya, mantap banget. Nah, untuk tabungnya menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI. Ini tabungnya tabung Venom import dari China. Ya, mantap sekali. Dan juga chambernya ini udah menggunakan chamber monolet, banyak dari seri 7, pembuatan seri CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless ya teman-teman. Popornya ini belum popor lipat, masih menggunakan popor bisa maju dan mundur juga. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk setelan popornya pun udah ada luar sini. Nah, kalau diputar ke sebelah kanan ya nambah kenceng untuk powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia irit untuk powernya. Untuk triggernya pun udah menggunakan triggernya, sudah ada setting triggernya juga. Nah, untuk rail teleskopnya menggunakan rail teleskop yang atas ini menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah pun juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga. Manometernya ada di sebelah bawah sini ya teman-teman. Mantap banget juga. Pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, tinggal colok aja ke selang pompanya ya. Untuk varian warnanya ada banyak banget ya teman-teman, ada hijau seperti ini, ada ungu, biru juga. Pokoknya banyak banget untuk varian warnanya, tinggal tergantung selera Anda. Nanti kita kirim fotonya ya teman-teman, tinggal pilih yang mana ya seperti itu. Oke, mantap sekali, seperti itu dia penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap predator sniper. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, ya.
Yang selanjutnya teman-teman, ini dia ada unit senapan angin bocah Predator Bull X ya. Mantep banget ini kakak adik dengan Predator Barracuda ya teman-teman. Jadi kalian sukanya yang mana, mau Barracuda mau Bull X, sama-sama mantepnya ya teman-teman. Untuk harganya Predator Bull X ini, kalau pengen beli unitnya, kemarin kita bandrol di harga 4 juta rupiah ya teman-teman. Nah untuk harganya langsung kita buat cuci gudang, cukup menjadi 3.150.000 rupiah saja. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin perdam sama SKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya dari Predator Bull X ini, dia menggunakan laras pilihan dari CV Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya juga yang cocok menggunakan peluru Hercules. Yang udah menyimak video tes akurasinya kemarin, pastinya ya siap di order ini ya teman-teman, udah kita tes akurasinya juga. Nah untuk bahan larasnya dari bahan baja ya teman-teman, tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI. Nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja, tarikannya udah pakai tarikan seat lever, popernya ini belum popper lipat, masih menggunakan popper bisa maju dan mundur juga. Untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, di antara sambungan chamber ini menggunakan mini coupler, tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kiri ya teman-teman, di chambernya, mantep banget. Jadi ya teman-teman, ini siap di order buat kalian semuanya, pelurunya udah tertera Hercules, siap di order, sudah dites akurasinya juga, sebelum pengiriman juga nanti kita tes akurasinya juga ya. Mantap sekali, seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo ya teman-teman. Sekali lagi promo ini hanya berlaku sampai akhir bulan saja, siapa cepat dia yang dapat merdeka. Oke, yang terakhir ini dia teman-teman, ada unit senapan angin bocah Predator Malabar ya, mantap banget. Nah ini dia unit senapannya bocah Predator Malabar, ada efek Malabar, ada juga Predator Malabarnya ya teman-teman, mantep banget. Nah untuk Predator Malabar ini ya teman-teman, dulu kita bandrol di harga 4.500, sekarang promo potongan harga cukup menjadi 3.350.000 rupiah saja ya teman-teman. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazin perdam sama STKS, belum sama ongkirnya saja ya, mantep banget. Nah untuk sedikit speknya dari Predator Malabar ini ya teman-teman, dari segi larasnya ini udah menggunakan laras H2S Super, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain, udah double ring ya teman-teman, jadi daya robekannya pun juga udah besar ya, mantep banget. Nah untuk dari bahan tabungnya ini banyak dari Dural, pakai UD 60, tabung bocap 500 cc ya, mantap sekali teman-teman. Nah untuk dari segi chambernya ini udah menggunakan chamber monolight, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless. Untuk popernya pun udah menggunakan popper segitiga GTR, bisa maju dan mundur, belum popper lipat ya teman-teman. Untuk setelan power udah di luar, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kencang untuk powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia keirit untuk powernya. Untuk triggernya pun udah menggunakan trigger mat juga ya, rail teleskopnya yang atas menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah pakai rail Picatinny OD22, mantep banget ya teman-teman. Nah ini termasuk senapan yang menjadi primadona sekali, soalnya pembuatannya sangat terapi ya teman-teman, larasnya pun juga laras terjamin juga, mantep banget. Seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Malabar ini. Promo ini sekali lagi kita berlakukan sampai akhir bulan saja, jadi bulan depan juga udah berbeda lagi untuk harganya, makanya siapa cepat dia ya dapat ya. Terima kasih, kita lanjut. Sekian terima kasih dulu ya teman-teman, sampai bingung jadinya, pokoknya merdeka yang ke-79 tahun ini. Oke, terima kasih ya teman-teman, itu dia ucapan selamat kita merdeka yang ke-79 tahun ini, dan juga itu dia update stok promo cuci gudang yang ada di CVS Outdoor. Jadi stoknya memang tinggal sedikit-sedikit saja, jadi siapa cepat dia yang dapat ya teman-teman, tenang saja. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Pembayaran bisa COD, bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Pokoknya info pemesanan langsung hubungi nomor admin saya ya. Untuk unit itu semuanya ada garansinya juga ya teman-teman, yang penting kalian bisa dipandu ya teman-teman, ada kerusakan sedikit jangan mengeluh, nah itu bisa kita tangani di sini, yang penting kalian sabar ya teman-teman, seperti itu ya. Terima kasih pokoknya yang sudah menyimak video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya.
ya. Terima kasih, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.